Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Sis Ferry nak tunjukkan cara-cara membuat roti bakar. Pertama, kita perlukan toaster atau pembakar roti. Ini pembakar roti ya. Kemudian kita masukkan roti. Okey, kita setkan pada nombor 2. Dia punya ni remark ni kan. Kemudian kita tekan dan tunggu sehingga rotinya naik. Ini ada, dia dah tunjukkan. Okey puan-puan, beginilah bila kita dah onkan kita punya tempat pemanas. Yang inilah pemanasnya sedang beroperasi lah untuk membakar. Puan-puan, bila dia dah naik rotinya ke atas, kita angkatlah. Beginilah roti yang telah dibakar ya. Okey puan-puan, roti yang telah dibakar ni kita akan sapu dengan mentega. Sapukan hingga ke seluruh roti mendapat sapuan mentega ni. Kemudian kita tuangkan sedikit madu. Dan sudah siap untuk dimakan. Kalau puan-puan suka, bolehlah like, share dan subscribe. Selamat mencuba.